Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memperbaiki tombol pengering mesin cuci yang rusak. Mereknya adalah Sharp. Ini ada tombol yang bermasalah, jadi bermasalah tidak bisa berhenti atau sulit mengatur waktunya. Jadi berputarnya tidak aturan, sehingga menyulitkan ketika mencuci. Sebelum kita perbaiki, kita angkat terlebih dahulu pengaitnya. Kita posisikan ke normal ya. Paling awal, kemudian kita cabut pengait yang seperti penjepit kertas ini. Kita lepaskan dari tutupnya, kemudian kita lepaskan baut-baut yang ada di bodi mesin cuci ini. Ya, ada tiga baut yang perlu kita lepas. Setelah dilepas, kita buka tutup bagian atas ini sehingga kita bisa mengecek bagian dalam dari kontrol panelnya. Kita bisa melihatnya di sini ada tiga buah. Sebenarnya timernya ada dua ya, satu timer pencuci dan satu timer pengering. Nah, kita akan mencoba mengganti timer pengering. Terlebih dahulu kita lepaskan kontrol panelnya. Ada beberapa baut yang perlu kita lepas sehingga bisa agar bisa membuka tombolnya ya, melepas bagian atasnya. Terlebih dahulu kita lepas dulu baut-bautnya seperti ini. Jadi sehingga kita bisa melepasnya. Nah, setelah kita lepas kontrol panel, baru kita bisa mencopot tombol bagian atas dengan timernya. Nah, ini adalah spare part yang akan kita gunakan untuk mengganti timer yang sebelumnya. Ini timer yang bermasalah, kita lepas terlebih dahulu. Baru nanti kita ganti dengan yang satunya. Jadi, kalau beli, diusahakan sama sehingga bisa pas ketika ditempatkan ke mesinnya. Baru kita putus terlebih dahulu kabel yang terhubung antara timer dengan mesin. Kita bisa menggunakan tang ataupun gunting, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lepaskan kulit kabelnya sehingga kita bisa menyambungkan antara kawat ataupun ya kabelnya dari timer menuju kabel yang ada di mesin. Seperti ini. Setelah itu kita pasang terlebih dahulu timer di tempat kontrol panel. Seperti ini. Kemudian dipasangkan bautnya. Kemudian kita sambungkan dan disolasi ban, ya, di lem ataupun solasi, isolasi supaya tidak terjadi korslet ataupun menyentuh besi yang lain. Kemudian kita pasangkan kontrol panel di tempatnya agar bisa digunakan dengan maksimal, ya. Kita kencengkan ataupun kita pasang baut-baut di kontrol panel. Setelah itu barulah kita pasang seperti semula, kurang lebih seperti ini. Nah, kita coba dan alhamdulillah berhasil. Itulah tutorial singkat untuk mengganti timer mesin cuci 2 tabung. Sekian dan terima kasih.